And adakah Amar Hamizan berjaya untuk selamatkan Kasim pun dia yang ni? Korang rasa kan aku dapat tak selamatkan aku punya Kasim pun ni? Hello, what's up guys? What's up? Welcome back to my channel. Oh, hari ni muka aku cerah sikit yang tak tahu asal. Okay, so hari ni apa yang aku nak buat? Ingat tak aku ada buat video ni minggu lepas? Video Naruto ni gunakan acrylic marker. Ingat tak? Casing pun ni mahal tau, aku beli. So aku rasa macam sayang lah kalau aku biarkan macam ni je. Aku nak try baiki balik, tak tahu dapat ke tak. Kita kamikaze je benda ni. Mana kamera ni, ya Allah. Mana pening dah aku auto kamera. Okay, ya, panas tu. Nanti kena marah pula. Okay, panas tu. Aku nak try baiki balik benda ni. Aku pun tak tahu boleh ke tak sebenarnya. So kamikaze je lah. Aku akan hilangkan balik semua ni dengan aceton ni je. A-C-E-T-O-N-E. Selalu orang guna untuk bersihkan kasut punya kotor ataupun nak membersihkan something lah. Nak pada marker boleh, akrilik boleh, apa-apa boleh lah ni. Dia menghakis tau benda ni, so agak bahaya. Korang kena gunakan kapas atau kain ataupun sarung tangan and guna kapas juga. Senang cerita, tak boleh kena jari lah. Sebab kalau kena jari nanti kan, nanti korang punya kulit jadi macam pelik tau, macam keras. Sakit lah, aku pernah pakai. Aku pernah kena. And kadang-kadang gatal pun ada. So better gunakan benda yang boleh ada perantaraan lah antara aceton ni dengan benda ni. Nampak tak outline ni? Okay, untuk outline ni aku gunakan paint marker. Dia tak kisah pun marker jenis macam mana. Yang penting ditulis paint marker. Boleh buat atas kaca, plastik, kayu, besi dan pelbagai lagi permukaan lah. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Banyak sangat, pening pula aku nak sebut satu. Yang penting dia tak, bila kena air dia takkan takkan hilang. Tu je. Alright. Macam ni memang kuat lah marker dia. Memang susah nak hilang. Alright. So tu sahaja. Okay, untuk color dulu kita gunakan acrylic marker. Ingat tak acrylic marker yang macam ni? Ingat tak acrylic marker yang macam ni? So dalam video kali ni aku akan tunjuk the proper way dekat korang supaya korang pun boleh buat. Maybe ada yang nak buat business, ada yang nak buat dekat casing pun korang sendiri kan. Korang tak nak beli kat orang lain, mahal kan, boleh buat sendiri kan. So korang nak try kat rumah boleh, tak masalah. Aku akan ajar korang gunakan acrylic paint jenis dalam tube macam ni. Dalam tube, dalam botol sama je. Kalau korang ada tube kecil tu pun boleh juga. Tak payah pakai macam ni pun tak apa. Janganlah semua benda sama dengan aku. Yang penting acrylic painting. Korang ni semua benda sama. Tak payah pun tak apa. Yang penting acrylic painting. Jangan skema sangat geng. Semua yang kau ada semua korang nak buat. Tak payah. Aku beli mahal sikit tau. Korang beli je yang murah pun tak apa. Yang tube kecil tu pun boleh juga. Yang macam watercolor tu kan. Yang macam kecil tu je yang boleh picit terkeluar tu. Aduh dia. Sorry guys. Beli murah sikit. Ada yang set terus, beli set. Lagi senang. And adakah Amar Hamizan berjaya untuk selamatkan Kasim pun dia yang ni? Korang rasa kan aku dapat tak selamatkan aku punya Kasim pun ni? So benda pertama yang kita kena buat sekarang ni adalah bersihkan semua ni depan and belakang gunakan aceton. Maybe agak lama tapi yelah, enjoy the process. Jom kita start. Okay, first kali guna aceton, guna tisu. Okay, nampak. And then korang boleh lap. Dia hilang tau, tengok eh. Kan dah kata apa je tak betul orang cakap pun betul, tak lah kau je. Okay, and then tukar-tukar tisu eh. Jangan pakai yang sama, takut dia kotor. Nanti dia bekas. Ini tisu yang baru aku pakai. Power way benda ni memang sesuai lah. Siapa nak taubat tu boleh minum terus. Bersih hati, tak lah kurau je. Nanti mati. So nampak tak, aku kelihkan semua sekali depan belakang. Cantik kan? Okay, nice guys. Alright, so dah settle dapat one. Part second ni pula apa aku nak buat. Aku akan gunakan pen ni untuk outline. Okay, before buat outline korang kena lakar dulu. Akulah kan rasa korang pula. Aku kena lakar dulu gambar Naruto and then letak bawah casing pun. And then baru aku boleh buat outline gunakan pen ni. So jom kita do the second part. Outline, let's go. Okay, untuk lakaran ni pakai je A4 paper biasa. Ni mak aku punya, aku ambil. Haha, dia kan cikgu. Suka hati aku je. And then korang boleh tulis macam biasa. And then buat cara yang sama macam video lepas. Aku lukis gambar yang sama je weh. Aku malas nak buat gambar baru, tak ada mood. So aku buat je macam ni. Tapi aku conteng je ni. Kalau korang rasa macam buruk, korang boleh buat betul-betul, jangan ikut aku. Korang buat cara korang sendiri. Buat cara cantik lah, jangan ikut aku. And then siap semua, dah inking, settle inking. And korang bolehlah kemas-kemaskan mana patut. And padam. Padam ni, make sure jangan padam yang luar tu. Penting tau luar tu. Okay, untuk gunting ni, korang gunting macam biasa je. Tak payah nak terlalu skema sangat. Tak payah skema-skema lah geng. Aku gunting skema-skema. Betul korang turun macam tu, nampak tak? And then, potong sudah. Nampak? Saya dah siap dah. Buang lah ni. And then, masuk dalam casing pun nampak tak dia masuk dalam. Nice lah. Ini besar sikit kan. So, nice lah ni.
And yang atas tu aku potong sikit, aku letak seletip. Ah tu. And then make sure dia melekat. Sebab kau nak kena inking lepas ni, nak buat outline guna pen pula. Settle guys, settle. Cantik kan? And then korang bolehlah gunakan pen ni untuk buat outline. Tapi buat kalau boleh laju sikit lah, sebab pen dia ni macam agak besar. So 3, 2, 1, go. Nampak macam ni ya, jangan lah macam ni, aku forward, aku fast forward je ni. Apa kita panggil? Timelapse eh? Ha, gitulah. So macam ni lah. Make sure kemas eh. Yang paling penting kemas. Lambat tak apa, yang penting kemas gitu. So cabut. And done. Bapak senang kan? Part last kali adalah colouring. Colouring gunakan acrylic painting. Alright, so untuk colour Naruto ni, aku akan gunakan warna hitam untuk baju dia. And then kuning ni untuk rambut dia. And putih ni untuk kulit dia. Cuma untuk kulit dia ni, kita kena mixkan dengan beberapa colour supaya jadi warna kulit dia. And then untuk warna rambutnya shadow tu pun kena mix dengan something juga. Maksudnya bukan tiga colour ni sebenarnya. Kena pandai-pandai lah aku mixkan nanti. Aku pun tak nak guna colour apa sebenarnya. So aku mikazi je. Nampak jadi aku letak terus. So tu saja. Let's go guys. Tunggu apa lagi kan? Dah nak siap dah pun. So yeah. Let's go. Okay, first kali kita buat baju dia. Baju dia kan warna hitam. So warna hitam lah. Cantik kan kat tu. Cik tiba. So korang boleh guna cara tepek-tepek tau. Bukannya guna cara yang kena swipe-swipe tu, tak boleh. Sebab cara tu nanti dia macam berbekas. So guna yang style tepek ni. Sebab dia sama macam style mirror painting. Memang sama. So korang tiru je. Alright. Yang hujung-hujung tu, kalau korang rasa macam tak yakin, nak takut pecah kan, korang boleh guna brush yang lagi kecil. Tak payah kat aku pun tak apa. And then lepas dah tu, make sure korang basuh brush korang elok-elok. Goncang kuat-kuat biar dia hilang semua akrilik. And then aku gunakan brush yang kecil ni untuk hujung-hujung, tepi-tepi lah. Okay, so kemaskan gitu. Even tak kemas. Tiba gelap kan. Kena kelakar lah mah. Bising aku ni. Lepas tu korang boleh nampak tepi-tepi macam tu. Alright, so this is last guys. Last. Oh my god. Siap sudah. So aku terbalikkan, korang tengok eh. Aku terbalikkan. Gitulah cara dia. Okay, next ni aku nak buat warna kulit. Tapi aku tak tahu nak guna warna apa. Aku macam blur juga. So minta maaf lah eh. Aku agak susah nak tahu dia punya kulit macam mana nak buat apa semua kan. So aku buat warna kuning. Warna kuning ni aku prepare untuk dia punya rambut sebenarnya. So aku buat banyak sikit. And then aku kamikaze je benda ni. Entah jadi ke tidak tak tahulah. Minta maaf lah geng. Kalau tak jadi minta maaf eh. Aku pun manusia juga. Aku sebenarnya tak nak buat warna coklat. Aku nak warna kuning sebab sebab dia kan macam apa orang panggil, kuning-kuning sikit muka dia. And then begitu, ni dia punya shadow bawah dia. Apa-apa pun korang kena buat yang ni tau. Kena buat yang paling kecil dulu. Apa yang kena ada dulu sebelum warna besar-besar, faham tak? Macam bayang-bayang dalam telinga, apa bayang-bayang bawah leher dia, shadow bawah leher, shadow dalam telinga. Lepas tu kening dia, mata dia, macam tu lah. And now aku buat dia punya macam shadow kat rambut. Ini pun aku main lenjan je warna ni. Tak tahulah betul ke tidak aku buat ni. Itulah aku ni pun tak ada power sangat guys. Korang janganlah kata aku idola ke apa ke. Lepas tu aku mengajar je apa yang aku tahu. Macam itulah. So ini warna kening dia, warna mata aku dah buat dah. Okay, now ni rambut dia. Aku pakai je warna kuning ni. Tepek macam tu. Lepas tu korang buat lagi-lagikan macam tu. Senang kerja ni, tanya skema-skema lah. Satu-satu. Buat terus semua banyak macam ni. Senang kerja. Ringan kerja aku. Okay, then korang bolehlah apa, guna brush yang kecil untuk yang hujung-hujung tu. Tapi make sure korang terbalikkan tau. Tengok masuk ke tak line dia apa semua. So this is last. And ni dia. Cantik juga. Not bad. Of course lah, Mami Jan kot. Tiba. Gurau je guys. Jangan marah. Jangan blok aku. So korang boleh gunakan, so aku gunakan warna yang tadi tu, yang macam kulit tu. Apa-apa pun better korang tunggu warna semua kering tau baru korang buat yang warna lain. Kalau tak nanti dia bergerak warna atas tu. Macam ni kan. Yang korang boleh, okey lah, not bad lah. Aku bukannya sahaja buat, memang aku dah rancang lama dah benda ni. Memang tahu jadi dah. Gempak lah. Tiba. So korang boleh ni last dia. And siap dah. Okay, tepek-tepek je. Cantik lah bulok. Cantik lah weh. Orang kata dah apa je aku buat tak edit. Handsome kan. Tengok. Tak. Aku lagi handsome. Tiba. So tu je hasil dia. And dah siap dah.
Oh my god, I'm done guys, I'm done. Thank you so much. Guys, dah settle lah. Memang aku happy gila and cantik dia punya hasil outcome. Tengoklah siapa yang buat, cik tak adalah. Alright, so tu sahaja untuk kita punya video kali ni. And korang boleh belajar, korang boleh buat kat rumah, korang boleh try kat kasih pun korang, atau korang nak buat business pun boleh, tak ada masalah. Yang penting korang tahu step yang betul, korang tahu bahan apa nak pakai. And then yang penting, yang paling penting, kualiti kena jaga. Sebab apa? Biar berkat korang punya rezeki. And then supaya orang percaya nak beli dengan korang, sebab kualiti korang jaga. Okay, so tu sahaja untuk video kali ni. And don't forget to like and subscribe my channel. Lepas ni ada banyak content untuk korang, so stay tuned for next video. Okay, thank you so much. Bye bye.